Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan doanya yang mudah dimakbul adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad dan memiliki keistimewaan dalam doa dan ibadah. Kisah doa Abdullah bin Mas'ud yang mudah dimakbul diilustrasikan dalam berbagai riwayat. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin bertemu dengan sahabat yang dekat dengan Allah? Banyak sahabat yang menyatakan keinginan mereka. Nabi kemudian membawa Abdullah bin Mas'ud dan berkata bahawa dia adalah sahabat yang dekat dengan Allah. Abdullah bin Mas'ud sering berdoa dengan penuh kerendahan hati dan tawaduk. Ia adalah salah satu sahabat yang sangat tekun dalam menghafal Al-Quran dan memahami ajaran Islam. Doanya yang penuh kerendahan hati dan tawaduk dianggap mudah dimakbul oleh Allah. Salah satu contoh doa yang terkenal dari Abdullah bin Mas'ud adalah sebagai berikut. Artinya, Ya Allah, aku memohon kepada-Mu iman yang dapat menerangi hatiku, keyakinan yang dapat meneguhkan amalku, pengetahuan yang benar-benar kuatkan hatiku, perkataan yang benar-benar menggembirakan lisanku, taubat yang tulus yang dapat menjauhkan diriku dari dosa-dosaku, kesabaran yang indah yang dapat menjadikan aku merasa puas dengan diriku, kemauan yang tulus yang dapat menjauhkan aku dari hawa nafsu, nikmat rezeki yang halal yang dapat membuat orang miskin merasa cukup, dan pengetahuan yang berguna yang menjadikan aku di antara orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada-Mu, Ya Allah, kabulkanlah doaku. Doa-doa seperti ini dari Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kita akan pentingnya tawaduk, kerendahan hati, dan ketekunan dalam berdoa. Kesungguhan dalam berdoa dan tawaduk adalah faktor-faktor yang dapat membuat doa-doa kita lebih mungkin untuk dimakbulkan oleh Allah.